Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Braka Channel. Berikut ini cara setting otomatis sembunyikan tombol virtual di handphone Oppo A33 2020 dan seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita akan setting otomatis sembunyikan tombol virtual. Jadi seperti ini tampilannya guys. Ini tombol virtualnya ada di sini ya guys. Tanda titik seperti ini. Nah, ini kalau dipencet akan menghilang dia untuk tombol navigasinya. Dan untuk memunculkannya lagi, kamu bisa geser ke atas seperti ini ya. Ini dia. Coba lihat. Nah, ini dipencet lagi di sini, maka dia akan terkunci lagi. Nah, gimana caranya memunculkan otomatis sembunyikan tombol virtual ini? Caranya cukup mudah, teman-teman. Kamu tinggal masuk saja di pengaturan dan ini bisa diterapkan di semua seri handphone Oppo ya, guys. Dan setelah di pengaturan, Anda masuk di alat serbaguna, scroll aja ke atas dan cari di sini tombol navigasi. Kalau tidak ketemu, Anda bisa cari di kolom pencarian setelan tombol navigasi seperti itu. Dan di bawahnya di sini sudah saya aktifkan otomatis sembunyikan tombol virtual. Jadi akan ada ini dia, apa namanya, tombol virtualnya nih ya guys, ini yang kecil ini. Dan kalau ini dinonaktifkan maka dia hilang guys. Oke, saya aktifkan, dia nongol lagi dan fungsinya ini dipencet maka tombol navigasinya ini akan hilang guys. Jadi tombol virtualnya itu diaktifkan. Dan kalau mau muncul tombol navigasi lagi, geser ke atas, pencet lagi di sini supaya muncul titik yang di tengah lingkarannya ini, itu menandakan ini aktif ya. Dan kalau dipencet, maka dia ngilang lagi, pencet, nongol dia lagi. Nah, itu caranya guys, mudah sekali dan saya rasa itu saja penjelasannya. Dan untuk tutorial lainnya, kamu bisa cek di sini. Siapa tahu ada perlu ya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Share video ini, berikan komentar. Terima kasih.